Assalamualaikum, selamat. Sekarang tengah hari. Selamat tengah hari pada YouTuber beta. Ini saya nak kongsi sikit. Satu video. Ramai yang tanya kat saya, kalau ikan kita break, tinggal 2 ekor aja fry. Macam mana tu? Adakah kita nak buang ke? Kita nak jaga. Sebenarnya ikan ni dah kita break, dia bernyawa tau. Jadi kalau ada 2 ekor saja fry, kita kena usah belah dia sampai dia besar. Jadi kita tak rugi masa pun kalau kita belah dia. Kalau kita buang, kita macam tak best lah, sebab dia bernyawa tau. Takkan kita nak buang, nak lepas dia, mungkin dia tak boleh survive. Jadi kita buat, dah dapat 2 je fry, itu yang Allah tentukan kita dapat 2 fry. Jadi kita besarkan dengan jayanya lah, agar dia boleh membesar lah. Ramai orang tanya, adakah nak kena buang ke atau kita nak break lagi ya? Tapi yang 2 ekor tu kita kena besarkan jugalah. Kesian lah, dia bernyawa kan. Jadi dah kita usaha nak buat dia, kita kena teruskan lah walaupun tinggal 2 ekor fry. Jadi saya buat satu konten 2 ekor fry. Saya besarkan daripada usia seminggu sampai ke besar. Sebab saya ada bagi makan kutu ayak dalam 3 kali macam tu je. Yang lain semua saya pakai pellet je. Sebab ada juga tanya, bang, macam mana kalau tak ada kutu ayak, boleh besarkan ikan laga tak? Boleh sebenarnya. Cuma perbezaan dia, matang dengan tak matang tu. Kalau kadang kita bagi makanan hidup, kutu ayak, BBS, jadi dia cepat membesar. Dia ikut dia punya usia. Kalau kita pakai pellet yang kita hancurkan, kita pergi makan pellet, dia kurang sikit. Dia lambat lah proses besar je. Tapi dia besar juga. Kalau kita tunggu, cuma nak tunggu dia tu lambat lah untuk dia besar. Kita usahalah, dah kita bagi dia makan pellet, jadi kita usahalah kan. Jadi saya ada kongsi sikit satu video daripada seminggu sampai dia besar. Tapi saya bagi kutu ayak tak silap dalam 3 atau 2 kali tu aja. Masa dia kecil tu saya bagi info suria. Cara buat info suria ada di channel saya, boleh check. Saya bagi dalam tempoh seminggu tu, saya bagi info suria daripada kosong hingga seminggu tu untuk dia besar kan. Saya bagi info suria. Macam mana buat info suria? Senang saja. Jadi jom kita layan video saya. Saya buat daripada seminggu ke seminggu, seminggu macam tu. Nanti saya yang mana tak tahu macam mana boleh komen di bawah, mungkin saya boleh bagi penjelasan sikit. Baik, okey, jom kita layan video. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Muhammad Isno daripada channel Muhammad Isno. Jadi hari ni saya nak review tentang ikan laga, tapi fry ikan laga. Usia fry tu dalam seminggu lah. Usia seminggu dah pandai berenang. Jadi kita nak buat satu jigaji lah, ataupun saya pun nak buat konten untuk YouTube ni. Saya nak buat percubaan. Saya akan asingkan 2 ekor daripada fry tu, letak asin, dan saya nak membesarkan dia dengan cara 2 ekor saja. Sebelum ni saya buat seekor saja kan, daripada usia 5 hari. Jadi kita tengoklah selanjutnya nanti ikan tu membesar macam mana kan. Jadi saya akan review lah. Okey, baik. Jumpa. Kita nanti saya tunjuk eh. Okey. Baik, ni fry ni ya. Ni fry saya dah asin dah. Ya, dengan 2 ekor ni, satu kecil lagi ya. Dan ni satu ujung ni satu. Sekejap, saya ambil lampu dulu. Jadi kita tengoklah nanti video. Saya akan rekod setiap hari dia membesar lah. Saya akan buat satu video untuk kongsi dengan anda lah, macam mana dia membesar di dalam ni. Adakah dia boleh lebih baik, dia
daripada kita membesar yang banyak-banyak tu kan, fry yang banyak-banyak. Jadi kita cuba asingkan dua. Sebelum ni video saya yang mungkin anda lihat atau tak lihat, anda boleh check dekat channel saya. Saya buat dalam usia 5 hari. Tapi seko saja fry saya asingkan. Dia boleh membesar lah, tapi tak berapa nak bagus sangat lah. Jadi saya cuba buat 2 ekor pula. Okey, baik. Nanti saya akan review cara pembesarannya lah. Dia besar macam mana kan, adakah bagus atau tak bagus. Ini farm saya lah. Farm saya kecil saja sebab saya duduk dekat rumah perumahan kan. Jadi tak boleh buat besar-besar lah. Tapi boleh lah. Ini pun rock masih kosong lagi. Baik ya. Okey, nanti kan. Assalamualaikum. Ya, jumpa lagi yang kita sambung yang video yang hari tu yang fry usia seminggu. Sekarang usia fry tu dah masuk 2 minggu. Jadi kita tengok macam mana keadaan dia. Ni mari kita tengok. Okey, baik. Fry berkeadaan baik. Nampak tu. Masih sihat. Usia dah masuk 2 minggu. Mana lagi satu? Satu duduk ujung. Ni dah boleh start makan kutu ayak ataupun kutu air lah. Saya dah bagi kutu air ni, saya tapis ambil yang halus. Saya letak daun ketapang sedikit. Supaya boleh jaga pH ayam ataupun pH air. Itu satu ah. Sihat, okey, buat setakat sekarang. Air dia atau ayak dia saya tak tukar lagi. Saya letak itu. Baik, kita tunggu seminggu lagi apa yang akan jadi. Assalamualaikum. Hari ni 17 bulan 10 2020 lah. Hari ni kita nak tengok ikan tu sihat ke tak. Rasanya dah masuk 4 minggu kot. Jadi kita tengok ikan tu sihat ke tak. Jom, let's go. Ikan keadaan sihat. Ini yang nombor satu eh. Satu lagi ada kat bawah tu. Macam ni boleh nampak. Ni dah boleh start bagi kutu ayak. Okey, baik. Kita tunggu seminggu lagi. Assalamualaikum. Hari ni kita nak check lagi minggu ke berapa pun tak tahu. Jadi nanti saya akan tulis dekat di video tu lah. Usia dia berapa. Jadi jom kita tengok.
Assalamualaikum. Hari ni kita nak preview lagi ikan yang kita buat tu. Ini minggu ke depan nanti saya akan tulis di bawah. Saya akan tulis di bawah usia ada berapa hari. Jadi jom kita tengok berapa hari. Baik, nampak keadaan yang sihat dan dia besar. Macam ni color dah naik sikit-sikit. Okay. Jadi dia size dia pun dah bertukar cepat. Tukar pun dah jadi besar. Baik, buat lampu sikit. Ada cahaya sikit ya. Di badan dia dah mula ada color sikit. Baik, itu je. Kita akan tengok lagi minggu hadapan lah macam mana keadaan lah. Okay, baik. Assalamualaikum. Hari ini kita nak check lagi fry yang dua ekor tu. Jadi saya pun tak tahu saya ada berapa, nanti saya akan tulis di bawah. Jom kita lihat. Ya, anak ikan ni berkeadaan baik. Nampak di badan, di body dia tu dah ada warna, ada naik warna. Baik, kita buat lampu sikit dah. Ya, boleh nampak dah ada warna. Nanti usia dia saya akan tulis dekat video ni, bawah video ni. Ada biru-biru sikit, naik oring sikit. Ikan sihat, keadaan baik, alhamdulillah. Baik, kita tunggu lagi dia besar. Tunggu minggu depan pula kita ambil video. Okey, baik. Assalamualaikum. Hari ni kita nak check lagi usia ikan tu kan. Dia besar macam mana, dia dah okey. Lepas tu saya dah buang kotoran, iaitu tai-tai dia, saya dah buang lah. Jadi jom kita tengok ikan tu sihat ke tak. Okey. Baik, ikan sihat. Sekarang dia nampak besar kan. Warna dia pun dah nampak ada biru. Sihat lah, kian sihat, tak masalah. Ok, sekarang kita cuba bagi dia makan lah. Saya menggunakan pellet ni lah bagi dia makan. Baik. Ikan terus makan. Okey, nanti kita tengok apa akan jadi lagi minggu depan. Sekarang masa dia untuk makan. Dia makan kan. Baik. Assalamualaikum. Hari ini kita nak check lagi ikan yang kecil tu . Tapi hari yang keberapa saya tak tahu, nanti saya akan tulis di bawah. Baik, ikan dia yang ni kejap . Ikan dah makin besar, berkeadaan baik, ikan sihat. Okey, baik, kita cuba lagi makan.
Saya pergi makan pelet ah. Oh, dia makan ah. Ikan sehat. Okey, kita jumpa lagi minggu depan tengok macam mana dia besar ke tak. Okey, baik, jumpa lagi. Assalamualaikum. Hari ni kita nak check lagi ikan tu, tapi hari ni saya dah asingkan sebab dia dah mula agresif. Takut dia gaduh kan. Nanti tak habis lah ekor-ekor dia. Jadi saya dah asingkan dia. Jom kita tengok. Ini bekas dia. Saya dah asing. Ini saya dah asing dalam ni tau, dalam akuarium kecil. Ni daripada bekas ni saya dah asing. Tengok. Sekarang dia dah ada mula sifat agresif lah. Okay, boleh kita tengok. Tengok, dia dah mula agresif. Ikan dalam keadaan baik. Nanti usia dah saya tulis dekat bawah tu. Nanti saya tap dekat bawah tu. Ikan sehat. Baik, kita tengok. Minggu depan lah. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ni last day kita nak check ikan tu. Dia dah besar sebab saya pun tak boleh buat lagi video yang paling panjang lah. Sebab nanti dia akan video tu susah lah kan. Sekarang saya akan tunjuk last day. Daripada kecil dia dah besar. Dia dah besar. Lepas tu nak tunggu dia mutasi color susah kan. Nanti dia akan jadi shallow. Jadi benda tu video akan panjang. Saya bagi gambaran je lah, daripada kecil sampai sekarang dia dah besar. Sekarang saya nak tunjuk lah. Baik, jom. Baik. Sekarang ini dia sihat. Ya, ikan dalam keadaan sihat. Ikan dah besar. Sebab ni dia akan mutasi color tau. Dia akan jadi shallow. Sekarang dia masih ada warna. Sebab ikan ni koi galaxy. Nanti dia akan shallow. Ikan dalam keadaan sihat. Jadi saya ambil video last lah hari ni. Sebab apa, kalau nak tunggu mutasi color, dia akan makan masa lah. Sebab ikan ni pun taklah besar sangat. Sebab saya tak bagi makan kutu ayam, saya bagi makan pellet saja. Makanan hidup saya tak bagi. Kadang-kadang saya bagilah. Jadi di sini saya nak beritahu siapa yang biar ikan laga ni, jangan risau tentang makanan hidup lah. Kalau itu boleh bagi pellet, tapi dia tak sempurna, dia tak cepat besar lah macam kita bagi kutu air kan, benda makanan hidup. Jadi kita boleh juga biar dia makan masa sikit lah. Jadi ikan laga ni tak susah sebenarnya, kita boleh buat dia kan. Jadi itu aja daripada saya. Nanti tunggulah konten yang akan datang lah. 3 ekor vlog kalau saya akan buat. Ada sebelum selepas apa nama, sebelum ni saya buat 1 ekor saja, survive juga besar. Dan ini saya cuba buat 2 ekor pun survive. Jadi siapa yang nak cuba biar ikan laga, jangan risau. Kalau nak tahu makanan dia tanpa kutu ayam ataupun infus urea, boleh tengok di YouTube saya. Ada situ saya ada kongsi juga. Boleh lah tengok situ kan, yang mana terbaik boleh ikut. Okay, bye. Assalamualaikum.